Lokasi Summarecon Bogor berada di Cibanon, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Dengan akses tol di kilometer 42 memberikan akses mudah untuk penghuninya. Pada exit tol kilometer 42 ini langsung terlihat gerbang besar kawasan baru Summarecon Bogor yang megah. Menuju ke puncak Bogor akan sangat dekat sekali dari sini. Summarecon akan menghadirkan kawasan perumahan terbaru di kota dan lingkungan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah modern masyarakat Bogor dan sekitarnya. Pengembangan Summarecon Bogor akan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu hidup di lingkungan yang sehat dalam harmoni keseimbangan alam. Tak hanya menawarkan hunian, melainkan juga kenyamanan, kualitas lingkungan, dan prestis. Konsep kota mandiri yang ideal untuk first home family. Dengan ketinggian yang hanya 300-500 meter di atas permukaan laut, dengan salable yang hanya 38%, memudahkan untuk penghuni Summarecon Bogor dapat menikmati manfaat lingkungan dan udara yang sehat, serta iklim yang sejuk. Kelebihan lainnya adalah pemandangan 4 gunung, yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Pancar, serta diapit 2 lapangan golf, 63 holes dengan luas kurang lebih 210 hektar yang tentunya menambah area terbuka hijau dan pemandangan lapangan golf yang indah. Pada launching perdana Summarecon Bogor telah dibuka 3 klaster, yaitu 2 klaster perumahan dan 1 klaster kavling. Klaster The Mahogany Residence, klaster The Mahogany Island, klaster The Agatis Golf Residence. Rumah-rumah di klaster Mahogany Residence didesain oleh Hadi Prana yang menghadirkan rumah dengan konsep tropis dengan balutan nuansa modern yang tidak akan terlupakan. Klaster ini berada di sekitar dataran tinggi dengan perbukitan yang hijau. The Mahogany Island adalah klaster kavling. Dan memasuki klaster Mahogany Island, penghuni akan melalui jembatan tematik dan juga pada klaster ini terdapat danau. Rumah klaster Agatis Golf Residence didesain oleh Studio Air Putih Denny Gondo, terinspirasi dari kekuatan karakter bangunan bersejarah di kota Bogor, yang bergaya kolonial dengan arsitektur khas Belanda, yang disesuaikan dengan iklim tropis kota Bogor. Bagian dalam rumah memiliki skala ruang yang cukup tinggi, sehingga terkesan mewah. Penghuni juga diberikan balkon pada depan bangunan sehingga dapat menikmati pemandangan alam kota Bogor yang terkenal. TD Summarecon Agung, a leading property developer in Indonesia, has again introduced its new development area, armed with 45 years. Of experience in developing city-scale areas in Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, and Makassar. Summarecon is now present in Bogor, West Java. The development of Summarecon Bogor will be very relevant to the needs of today's society. Now we're living in a healthy environment in harmony with natural balance. Thank you.
beautiful views of golf course. New city, new environment, new life. Bye! Itu dua klaster perumahan dan satu klaster clubbing. Clubbing. lanjut aja. Lanjut aja. Sampai clubbing dong. Oh. Benar ngomong clubbing-nya? Salah. Clubbing. Salah kan? Gimana aku ubah? Raja Bogor, Jawa Barat. Terus sebut bilangnya. Kelihatan. Wah. Oh. Goyang Bapak tangannya. Gimana aku bacanya? Bogor, Jawa Barat. Dengan akses tol di kilometer 42 menggunakan sih? Bogor, Jawa Barat. Dengan pintu akses di kilometer 42 Dengan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dengar Pak, tapi saya mati. Terus. Dengan ketinggian sekitar 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan juga dengan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut ditambah dengan sellable 38 gini mah ya. Dengan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut ditambah dengan sellable 38% memberikan kemudahan bagi kok kemudahan lagi sih memungkinkan penghuni.